ini tentunya mau klarifikasi tentang video makan buah di Jatilenmu alternatif. Di sini tuh mau jelaskan tentang makan buah anggur itu bukan secara sengaja, tapi makan buah anggur itu karena tuh memang di antara pakai jilbab itu ada mobilnya anggur itu, jadi dia suruh tuh tiga rasa. Di situ juga ada testi for rasa, jadi tuh tiga rasa juga. Jadi saat pengambilan video itu saya tidak tahu sama sekali. Dan kalau video itu meresahkan masyarakat, tuh tiga minta maaf yang sebesar-besarnya atas video tersebut. Coba, di sini saya berlaku berikan video, saya ingin minta maaf sebesar-besarnya. Dan saya minta maaf, saya tidak akan mengulangi video itu lagi. Di sini saya meminta maaf sebesar-besarnya atas video tersebut.